teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi tepatnya hari ini pada tanggal 1 September diawali bulan baru. Saya di sini bakal ngebahas event Neobase yang bakal segera hadir, yaitu berarti 4 hari lagi di original server. Nah, di sini saya bakal ngebahas skin Neobase ini harganya berapa diamond sih, teman-teman ya. Ini pakai yang namanya bukan tips hemat ya. Untuk tips hemat nanti kita bakal bahas di tanggal 5 September nanti. Karena di sini saya bakal bahas untuk kalian yang mau langsung dapatin yang namanya skin Neobase tersebut. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, di sini buat kalian kan sekarang itu lagi ada yang namanya Starlight bulan September, yaitu Starlight Alpha. Nah, beli skin Starlight top up termurah terpercaya yaitu di kedaipocerku.com. Silahkan cek link di deskripsi video saya dan begini cara top up diamonds-nya. Oh ya, buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya itu di kedaipocerku.id, kalian langsung ke Instagramnya dan cek link di deskripsi video saya. Caranya tinggal klik di link tersebut, nanti bakal diarahkan ke menu website. Di sini itu ada promo play sale ya teman-teman, termurah dan teraman. Paket weekly diamond pass itu cuman harganya 24.500 saja teman-temannya di kedaipocerku.com. Caranya mudah banget, tinggal klik ini. Sekarang kan ada Starlight dan lain-lain, kalian tinggal pilih 300 diamond. Itu harganya cuman, ya bisa kalian lihat lah teman-teman ya, itu harganya cuma 66.000. Tinggal masukkan game ID server kalian. Selanjutnya tinggal masukkan lagi, pembayarannya itu bebas mau via apa dan terpercaya. Cek di deskripsi video saya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke menu event. Di sini bakal ada event Neobase ya teman-teman ya. Ya kalian tunggu-tunggulah ini event Neobase. Nah, jadi kita bisa gacha dengan harga 1000 diamond dan 100 diamond. Diskonnya di sini masih tetap ya teman-teman ya, untuk diskon pada minggu pertama itu, bukan minggu pertama, yaitu ketika kita kalian 10 kali gacha itu bakal diskon pertama itu 30%, yaitu 700 diamond 10 kali gacha. Nah, skin ini bakal dapatinnya dengan harga berapa sih, Bang? Oke, yang pertama-tama sebelum kita ngebahas tentang berapa harga skin ini, yang pertama langsung aja ke price pool dulu ya. Ini ada skin Neobase nya dulu dari Predin dan Lilia, skin epic limited Yodora, selanjutnya ada skin epic limit Roger, ada skin Karina, Esther, Saber, Lancelot, Just, Odette, Moskop. Untuk skin spesialnya tersedia di menu sini, bisa kalian lihat ya. Di sini ada Pakuito spesial ya, di sini udah tersedia juga elite. Selanjutnya skin basicnya juga udah tersedia di menu sini. Oke, selanjutnya untuk event shopnya, di sini kalau kita lihat harga skin Neobase ini itu harganya 1200 koin. Nah, di sini kalau kalian mau dapatin yang namanya efek-efek di sini. Contoh di sini efek apa nih? Ya ini ada efek recall Neobase-nya, di sini harganya 300. Efek spawn-nya harganya cuman berapa ini? 150 dan eliminasinya 150. Ada lagi efek notifikasi yaitu 225, kok mahal ya teman-teman ya. Selanjutnya efek ini emot ya kalau nggak salah, dan selanjutnya di sini ada border avatar yang klap klipnya itu dengan harga 100 saja. Selanjutnya kalian juga bisa dapatin yang namanya skin permanen yang ada di sini. Ya seperti biasa, ternyata dari advanced server ke original server itu sama untuk box tersebut. Ada skin Lancelot, ada skin Estes, itu sama. Untuk box skin epic biasanya lumayan banyak juga ya teman-temannya, Cyclops Saber, Grok, selanjutnya Uranus gitu kan. Selanjutnya untuk skin kolektor, di sini ada skin dari Jawhead itu dengan harga 1100 untuk kalian bisa dapatin permanen ya. Di sini juga permanen skin Harley, skin Esmeralda juga permanen. Selanjutnya ada skin Brody juga permanen yang bakal hadir nanti di original server pada tanggal 5 September nanti. Oke, selanjutnya item permanennya apa aja, Bang? Ada di sini ada hero-nya, teman-teman ya, 120 saja. Ada lagi yang namanya skin fragment, ada lagi hero fragment, ada lagi double XP. Item trialnya seperti biasa di sini apa ini? Predin 3 hari ini kalau nggak salah kayak melukis gitu ya teman-teman ya, namanya apa saya lupa. Nah, ini untuk melukisnya tuh keren. Oke, untuk hadiah drawnya di sini tersedia 3 token, 30 draw 1, 30 kali draw dapat 1 token dan 70 kali draw dapat 2 token tambahan. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya premium supply yang bakal hadir pada tanggal 9 bulan 9 sampai tanggal 12 bulan 9.
dan hadir lagi di ronde kedua yaitu pada tanggal 23 bulan 9 sampai tanggal 26 bulan 9. Untuk misi kuisnya di sini saya tersedia untuk lihatin kepada kalian. Ya ini bisa kalian lihat yaitu top up 250 diamond, selanjutnya seperti biasa weekly diamond pass kalian aktifkan, gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond dan top up 250 diamondnya itu jangan lupa. Nah, di sini untuk tiketnya kita bisa dapatin totalnya bakal dapat 32 token untuk 2 rondenya. Oke, untuk tips hemat dapatin skin Pradin ini nanti kita bakal bahas di video saya selanjutnya. Saya di sini bakal konfirmasi dulu teman-temannya untuk satu skin Neo Base ini harganya berapa. Oke, pertama-tama di sini kalau kita gacha 10 kali draw 700 diamond dapatnya 248 tiket. Ini ada lagi nih teman-teman ya, bisa kita lihat di menu eventnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di menu prize pool, kalau misalkan kalian udah punya skin epic yang ada di sini, bahkan skin elite spesial, selanjutnya skin normal, itu kan bakal dikonversi menjadi yang namanya kris tersebut ya teman-teman ya. Nah jadi di sini kesempatan kalian buat dapatin skin yang lebih murah itu gede buat kalian yang udah banyak skin, misalkan di atas 400, 300, 500 bahkan 600. Nah ini untuk skin 200 atau 100 ke atas aja deh teman-teman ya. Contoh di sini 10 kali draw 700 diamond dapat 248 kris tersebut. Ini 10 kali draw. Berarti kita butuhnya itu 5 kali draw kali 10 kali, berarti 5 kali 248 itu total kris yang kita bakal dapat 1240 kris. Jadi kita itu berarti satu skin itu 50 kali draw. Di sini kalau misalkan 50 kali draw itu skin yang di bawah 300 atau 400. Tapi kalau misalkan skin 500 ya kemungkinan bisa kurang. Itu harganya itu berarti 700 diamond karena draw pertama itu 10 kali pakai diskon 30%. Selanjutnya draw 1000 diamond 4 kali yaitu totalnya 4700 diamond satu skinnya. Jadi 4700 diamond itu kalau kita hargakan 4955 diamond itu harganya 1.171.000. Tapi kalau misalkan kalian mau top upnya misalkan dicicil, misalkan kayak nggak 4955 gitu kan, hampir 1000 kali ini kurang 50 diamond. Kita hanya membutuhkan 4700 diamond ya, kemungkinan 1.050.000-an untuk satu skin dari Neo Base ini ya. Butuhkan 4000 diamond saja. Nah gimana teman-teman? Jadi menurut saya juga mending ya digacha aja sih, karena kan yang pertama juga skin Neo Base ini murah juga kan, 4700 diamond hampir 5000 diamond, gak nyampe 6000 diamond deh menurut saya, apalagi pakai tips hemat. Itu membutuhkan 1500 diamond aja udah bisa dapat loh teman-teman ya. Nah, caranya silahkan subscribe channel ini dan kalian simak videonya pada tanggal 5 September nanti, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.